Di channel Fani Putra Official. Kali ini aku mau membagi ke kalian tutorial bagaimana cara menembus untuk 4000 jam. Jadi sistem YouTube itu mempunyai harus melampaui 1000 subscriber dan 4000 jam. Pada part pertama ini saya mau membagi tutorial kepada kalian gimana caranya untuk menembus 4000 jam yang ini ya. Yang ini. Nah, jadi yang pertama kalian harus punya channel terlebih dahulu, channel YouTube terlebih dahulu, dan kalau bisa upload video kalian lebih dari 10 menit. Kalau berjam-jam lebih bagus. Jadi, langkah yang pertama dilakukan adalah membuka channel kalian, terus buka Chrome. Jadi harus Google Chrome ya. Setelah itu kalian buka yang namanya Chrome Store. Nah ini kalian klik ini, terus ditelusuri toko ini kalian klik yang namanya refresh plus. Ini refresh plus. Jadi video ini jangan di skip ya guys, karena kalau di skip nanti takutnya itu bahaya bagi channel kalian atau nanti gagal. Jadi kalian searching yang namanya refresh plus, kalian klik ini. Nah terus kalian klik gambar yang ini, kalian klik dua kali. Terus untuk mengaktifkan ini kalian klik ini. Nah setelah itu saya coba dulu ini, hapus dari Chrome dulu ya, remove dulu. Nah setelah itu kan udah kehapus ya punya gue ya, terus tambahkan ke Chrome, terus klik ini. Nah otomatis ini kan di download ya, tunggu beberapa saat dulu. Nah terus ini lihat di pojok kanan atas ini sudah muncul ya, sudah muncul auto refresh plusnya. Nah ini ada beberapa pilihan, ada yang 5, 10, 30 detik ataupun bisa berjam-jam atau per menit juga bisa. Saranku sih nanti dicoba dulu 10 menit dulu ya. Jadi caranya kayak gini, ikuti terus jangan di skip ya guys. Nah kalian ini buka Chrome, terus buka channel kalian YouTube. Setelah buka channel, misalkan ini channel punyaku sendiri yang baru daftar ya, baru daftar Fani Putra Official. Nah, ini setelah itu kalian klik video, terserah kalian berapa durasinya, yang penting minimal 10 menit. Ingat minimal 10 menit, jadi videoku kan lebih 2 jam ya, jadi aku pilih 2 jam. Nah setelah itu kalian salin link ini ya, kalian salin link ini. Nah setelah itu kalian close semua ini, kalian close semua, buka Chrome baru, terus buka channel kalian YouTube ya, YouTube Fani Putra Official ini. Jadi triknya itu kalian klik kanan, kalian klik terus beberapa kali. Kalau bisa satu Chrome ini berisi 10 ya. Saya contohkan dulu 5. Ini saya klik dulu ini biar nggak tersedot kuota banyak karena saya memakai data ini. Saya klik ini dulu. Terus di home pertama ini kalian klik ini yang tadi udah kalian download. Nah kalian aku sarankan pakai yang ini, yang detik. Jadi kita lihat dulu ya. Jadi kita lihat menit ke detik. Nah aku sarankan tadi kan minimal 10 menit ya,
Jadi 10 menit itu 600 detik. Ini kita salin, kita copy, terus kalian taruh sini. Nah, ini 10 menit. Setelah itu, ini tuh 600 detik, ini 10 menit. Kalian start. Setelah kalian start, kalian pilih video kalian yang mau kalian auto refresh. Misalkan ini ya, ini video saya. Nah, ini dia. Ini kan 10 menit. Saya ajuin dulu jadi 10 detik. Kita coba lihat ya. Kita stop. Kita start. Lihat ini. Waktunya 10 detik. Lihat ya. 1 2 3 4 5. Ini lihat ini. 3 2 1. Auto refresh sendiri. Jadi meskipun kalian tinggal 24 jam, tetap jalan, guys. Videonya tetap jalan. Ini auto refresh. Lihat ini ya. Sekali lagi, 2 1 auto refresh. Mouse tidak saya otak-atik. Seharusnya kan refresh itu di sini ya. Tapi ini di sini auto refresh sendiri. Nah, stop dulu. Jadi kayak gitu caranya, guys. Biar kalian tahu YouTuber-YouTuber pemula itu nggak tahu cara ini, karena banyak YouTuber yang belum tahu gimana caranya untuk tembusin 4000 jam. Kita coba ya, kalkulasikan. Kalkulator ya. Kalkulator. Ini kita kalkulasikan. Coba ya, guys. Kita kecilkan aja. Misalkan tadi 10 menit ya. Kita 10 menit dikali ini home-nya misalkan tadi ya, yang ini yang banyak ini, nah ini yang kalian tambahkan ini, itu sekuat kalian. Kalau biasanya punya aku itu 30 banyaknya kayak gitu, 30 ya, terus dikali 24 jam. Nah ini satu komputer ya, misalkan ini aku sarankan di satu komputer aja, jadi dapatnya itu 7200 menit. 7200 menit dibagi 60, ini 60 ini karena kenapa, 1 jam kan 60 menit, jadi sama dengan 120 jam. Itu satu hari 24 jam full. Misalkan kalau kalian punya PC atau di warnet itu 5 atau 10 kan, ini saya hitungnya. Misalkan kan kalau 2 jam misalkan tadi videonya punya saya kan 2 jam, lebih banyak durasi lebih bagus. Misalkan 2 jam kan kalau dihitung dengan menit itu kan 120 ya kan, kalau 2 jam 60 kali 2, 120. Nah, 120 dikali 30 home. Home-nya itu yang ini, yang banyak tadi ini. Nah, ini yang ini nih. Nah, ini yang banyak tadi ini 30 home. Jadi satu Chrome ini, yang ini yang saya tanda ini, itu saya kapasitasi 5. Jadi saya buka ini 3. 3 Chrome. Saya contohin ya. Saya buka 3 Chrome. Ini saya ginikan dulu. Sorry. Dan saya ginikan dulu. Nah ini, jadi ini tuh 3 Chrome masing-masing saya beri kayak gini nih, 10 setidaknya, 10 ini kan dihitung lagi ya, misalkan 30 banyaknya itu ya, ini 120, ini 2 jam, 120 menit kali 30 dikali kan, kalau 24 jam itu kalau 2 jam kan, kalau bagi 2, 24 bagi 2 kan 12. Ini satu harinya kita dapat 43.200. Kita bagi dulu. Misalkan 43.000 dibagi 60 itu berapa? 720 jam. Itu satu hari. Kalau misalkan 4.000 jam 720. Misalkan 4.000 jam dibagi 720 satu harinya, kita
kita 5 hari udah 4000 jam. Bayangin, 4000 jam cuman gak sampai 1 minggu. Itu caranya. Itu rahasianya. Tips yang kedua, kalau bisa, ya kalau bisa, ini detiknya ini kalian misalkan 10 menit ya. Di sini 10 menit. Kan tadi kan 600 ya. 600. Terus kalau di sini kalau bisa ini enggak sama. Kalau bisa 1 menit kemudian. 1 menit kemudian berarti ininya 11 menit kan ya. 11 menit berarti ininya 660. 660. Jadi tiap home ini beda-beda waktunya. Soalnya kenapa? Takutnya yang dikhawatirkan itu dalam YouTube Studio di analitik ini nanti kalian tidak terdeteksi bahwa view itu masuk. Jadi kayak ibaratnya spam lah. Biar nggak spam, kalian jeda waktunya ini ya, bagian ini kalian jedai waktu ini. Di sini kuncinya. Terus yang kedua, kalian harus view memakai channel, jangan tidak memakai channel. Nah ini kayak memakai channel ini, channel tumbal yang lain. Jadi kalian view pakai channel tumbal yang lain agar tidak terkena spam. Gitu guys caranya. Mungkin sekian dulu video ini. Kalau kalian suka dengan tutorial saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar semangat untuk lagi membuat video yang lain. Dan maaf kalau jika perkataan saya ada yang salah atau gelagapan, karena baru pemula juga, kita juga sama-sama belajar. Dan subscriber saya juga baru 31, dan view saya juga masih belum terlalu banyak. Tapi yang tadi ini udah 59 jam. Ini baru 1 hari tadi 59 jam. Nah gitu guys. Mungkin segitu aja tutorial dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam perubahan.